Saya mengikuti dalam berita-berita yang perkembangan di Jakarta. Ada seorang pejabat yang dipanggil dengan Ahok. Saya tidak tahu nama lengkapnya itu. Karena saya pun tidak kenal siapa dia. Akan tetapi, dari pengamatan saya dari tempat yang jauh, dia non-Muslim. Tapi perilakunya di dalam sistem sosial lebih Islami daripada pejabat-pejabat Islam itu sendiri, pejabat-pejabat Muslim sendiri yang perilakunya justru jauh daripada nilai-nilai Islam. Saya salut dengan keberanian seorang Ahok, dengan prinsip-prinsip kehidupannya, dengan prinsip-prinsip kebenarannya. Insya Allah apa yang dia unduh itu di dalam melakukannya itu adalah kebenaran-kebenaran wahyu, kebenaran-kebenaran ilahiyat. Sekalipun dia tidak sadar bahwa itu adalah kebenaran ilahiyat. Dan itu yang diajarkan Islam. Satu contoh misalnya, yang sekarang sedang terjadi penggusuran pada penduduk-penduduk Jakarta, pendatang-pendatang yang menempati tanah-tanah negara seenak berpuluh-puluh tahun beranak-pinak di situ. Dia gusur, dia benahin, dikasih tempat yang lebih layak. Untuk saya itu adalah Islami. PKL-PKL yang menggunakan trotoar dan badan jalan untuk berjualan seenaknya dengan mengambil hak orang lain, itu tidak Islami, dan itu mayoritas umat Islam. Pada saat digusur, pada saat dinasihati, mereka marah, padahal mereka salah dengan dalil yang dibuat-buat bahwa tanah ini milik Tuhan. Pernahkah mereka berbicara, mereka meminta izin kepada Tuhan untuk menempati hak masyarakat, hak pengguna jalan? Ini memerlukan seorang pejabat yang betul-betul punya keberanian untuk membenahi masyarakat yang mulai bergeser dari masyarakat yang beradab menjadi biadab. Saya tidak bisa membayangkan kalau negeri ini setiap individu seenaknya berjalan tanpa ada sebuah aturan, tanpa ada sebuah penataan yang baik. Seorang Ahok dibetulkannya tata kota demi ketertiban, demi kerapihan, demi kebersihan, kebersihan fisik dan non-fisik. Saluran irigasi, sampah, termasuk yang non-fisik adalah prostitusi. Prostitusi itu untuk saya adalah kriminal, bukan dimanjakan. Di dalamnya terdiri daripada preman-preman yang memanfaatkan kemaksiatan, dosa terhadap ilahi, dosa terhadap kemasyarakatan itu tadi untuk kehidupannya. Dan ini yang bisa menoto hanyalah kekuasaan, kekuatan. Tidak bisa kemudian dihimbau, dikasih kemudian mereka bonus agar supaya berhenti dari prostitusinya, masing-masing orang dikasih 5 juta. Ini uneducated. Ini tidak mendidik bahwa mereka telah berbuat kesalahan di dalam sistem sosial yang parah. Ini harusnya dikasih punishment. Saya tidak tahu juga apakah yang mendukung prostitusi itu mungkin dia juga bagian daripada itu, baik langsung atau tidak langsung. Mudah-mudahan dimunculkan di negeri ini tokoh-tokoh muda sekualitas Ahok atau lebih daripada itu, yang punya keberanian untuk menata masyarakat yang tidak tertata ini, yang semerawut seperti ini. Dan saya harapkan mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan kepada kita. Dan berdoa saya, mudah-mudahan Al-Islam, agama Islam, dinul Islam justru dibela oleh Ahok. Mudah-mudahan Allah menjadikan Ahok sebagai seorang pembela agama Islam. Ini itu masalah sesuatu yang mudah bagi Allah. Saya ambil yang demikian ini daripada contoh kenabian. Rasul meminta kepada Allah, ya Tuhan, kuatkanlah Islam dengan Umar, dengan salah satu daripada Umar. Pada saat itu dikenal ada dua Umar, yang satu Umar bin Khattab, yang satu dipanggil Umar juga, itu Abu Lahab. Tapi nampaknya
yang datang kepada Rasul atas hidayah Allah adalah Umar bin Khattab yang kemudian menjadi pembela Islam yang bukan main, khalifah kedua. Karena mereka pada dasarnya sudah menggelora di dalam jiwanya prinsip-prinsip kehidupan yang mulia. Suka pada kebenaran, suka kepada kebaikan, suka kepada keterusterangan, jijik dan tidak suka kepada kemungkaran. Pada dasarnya seperti itu. Kita tidak boleh menjustifikasi bahwa seorang yang karena belum bersyahadat, kemudian dia itu lebih buruk daripada orang yang sudah bersyahadat sejak kecil. Belum tentu. Mayoritas perilaku umat Islam di Indonesia tidak seperti itu. Dan saya melihat perkembangan Islam di negeri-negeri barat, baik di Eropa maupun di Amerika. Mereka berbondong-bondong masuk Islam. Itu karena melihat nilai-nilai setelah mereka membuka lembaran Al-Quran dan dipelajari secara intelektual oleh mereka, bahwa di sana banyak sekali nilai-nilai yang menjunjung tinggi humanity, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kemasyarakatan, nilai-nilai kebersihan, nilai-nilai keindahan, nilai-nilai kebersamaan, yang sementara ini ya karena kondisi lingkungan situasi mereka belum tersentuh. Maka disinilah tugas kita sebagai seorang Islam memberikan contoh keteladanan yang baik, yang benar, sesuai dengan koridor Islam, tidak seperti dakwah umat Islam kebanyakan sekarang yang disampaikan ke dalam masyarakat. Bukan itu, akan tetapi kepada masalah hukum-hukum yang mengikat dirinya menjadi rigid, kaku, lebih banyak kepada masalah-masalah fikih yang didakwahkan tentang jenggot, yang didakwahkan tentang jidat, yang didakwahkan tentang cadar, yang didakwahkan tentang salaman, yang didakwahkan tentang salam, celana cekak dan sebagainya. Saya sendiri melihat seperti itu, baju hitam-hitam. Padahal jauh nilai-nilai kemuliaan Islam itu banyak yang bisa kita unduh di dalam Al-Quran yang berhubungan dengan esensi sesungguhnya pada jiwa seseorang sebagai seorang muslim. Rasa malu, respectful, suka membantu, santun terhadap masyarakat, tahu makna hak dan kewajiban, mana prinsip-prinsip bersosial di dalam sistem sosial yang heterogen, bukan homogen. Sehingga kita harusnya bisa bergaul dengan semua lapisan masyarakat. Karena Al-Quran itu sendiri mengatakan bahwa salah satu daripada ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah itu adalah menciptakan manusia yang berbeda bahasa dan warna kulit. Artinya apa? Artinya di situ kita disuruh saling mengenal, saling kasih, saling sayang, saling asah, saling asuh. Itu yang dinamakan watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Ya kita bersabar. Karena untuk menerima sebuah konsep baru, mendengar al-Islam, mendengar kalisan Islam, belum tentu orang langsung mau menerima. Begitu kita menyampaikan, kita berdoa kepada Allah, semoga dibukakan hatinya. Seperti tadi doa Kanjeng Nabi, kita doakan juga kepada Allah, semoga Ahok dibukakan hatinya. Mau malam hari pada kesempatan buka Quran sendiri, belajar. Habis begitu justru dia jadi mubalik, dakwahkan Islam ini. Pada saat Anda, ini khusus mungkin untuk Ahok, pada saat Anda mendakwakan Al-Quran, itu Anda bukan membela manusia. Sebetulnya Anda sudah membela ilahi. Untuk mengunduh nilai-nilai ilahi itu disampaikan. Karena sekarang ini dalam zaman kan hanya konsep Al-Quran yang bisa diunduh untuk menjawab tantangan-tantangan dinamika sosial. Taurat sudah habis. Bible tidak bisa menjawab tantangan dinamika itu. Pertanyakan juga pada saudara-saudara kita yang beragama Nasrani. Coba cari Bible yang asli di mana? Tentunya sebagai seorang intelektual, validitas itu diperlukan.
Al-Quran ini dalam bahasa yang asli, yaitu bahasa Arab, yang isinya sendiri boleh diuji. Mana daripada isi Al-Quran itu yang diragukan, dibuka, mari diuji. Ini tantangan Al-Quran. Apabila kamu ragu terhadap isi Al-Quran, maka buka, maka buat satu surat semisal Al-Quran. Buat surat Al-Asr dengan 3 ayat itu, yang isinya, yang tata bahasanya, yang tujuannya, yang maknanya seperti itu. Bila kamu dapat. Ya, ini validitas. Insyaallah, kalau saudara Ahok dengan kecerdasannya seperti itu, dengan keberanian seperti itu, sangat mudah itu mempelajari Al-Quran. Tidak perlu Anda belajar bahasa Arab, karena sekarang sudah ada translate. Anda bisa bahasa Cina, sudah ada dalam bahasa Cina. Ada bahasa Indonesia, sudah ada dalam bahasa Indonesia. Bahasa sudah ada. Tidak ada alasan untuk seseorang tidak mampu untuk mempelajari Al-Quran secara mendalam. Dan saya sarankan, dimulailah dari Jakarta. Masjid itu ditoto. Untuk saya itu, loudspeaker seperti itu sudah kriminal. Karena sudah membuat ketidaknyamanan hidup untuk orang lain. Termasuk saya sebagai seorang Muslim. Mudah-mudahan, dengan watawassobil haq, watawassobil sobr ini, melalui video ini, mereka yang berjenggot tidak kebakaran jenggot. Ini adalah sebuah nasihat untuk Anda.